Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN channel. Halo guys, kita bertemu lagi ya di video ini. Dan apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita, semoga juga dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini aku akan ngajakin lagi tentunya untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu pemain gitar atau gitaris yang berasal dari Malaysia, yang mana gitar sini sangat-sangat terkenal banget guys ya, dengan keahlian skill atau kemampuan beliau ya memainkan gitar dengan versi kidal ya guys ya. Dia itu adalah Man Kedal ya guys ya, yang kali ini ya membawakan atau menyanyikan membawakan musik yang berjudul Jeritan Batinku Solo. Ini maksudnya dia mengcover lagu Jeritan Batinku menggunakan gitar atau bagaimana, aku juga kurang jelas ya guys ya, karena aku belum melihat video ini seutuhnya ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Wow guys, di Malaysia ada Man Kedal, di Indonesia ada Ian Antono ya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya guys, karena aku sudah sangat ingin mereaksi ya dengan video tersebut. Oke, ini dia Man Kedal ya, Jeritan Batinku, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Wow guys, jarinya itu udah cepet banget ya guys ya, keriting ya. Mungkin ada jarinya ini mungkin ada sekitar 10 atau 11 ya guys ya, kalau kita lihat tadi bagaimana kecepatan jarinya itu guys. Wow, ini musik guys. Wow, pedas banget suara gitar ini guys. Wah, jernih ya guys ya. Dan aku selama ini belum pernah ngelihat wajah Man Kedal lah, karena dia seperti karakter Slash ya guys ya. Gitaris Les itu juga dia menutupi wajahnya dengan rambut ya guys ya. Itu sama persis dengan Man Kedal ini guys. Tapi skillnya tidak perlu diteguhkan lagi guys ya. Wow, aku suka dengan cover ini guys ya. Ternyata lagu Jeritan Batinku di cover dengan gunakan gitar solo ya guys ya. Kita play aja lagi. Oh, sebentar guys, itu gimana sih kecepatan jarinya itu tadi guys? Kita mundur lagi guys ya. Bye. Lidah guys. Oh, teknik tinggi nih kita harus ya. Wah, cair permainannya guys. Cair permainannya ini guys ya, dari Man Kedal. Dan kalian silahkan komen guys, apakah skillnya dari Man Kedal ini setara dengan Joy Wings? Aku nggak tahu guys ya. Tapi setahu aku mereka satu angkatan ya, Joy Wings dan Man Kedal. Kalau memang mereka satu level ya guys ya, permainan gitarnya, silahkan kalian komen ini di bawah ya guys ya. Karena aku sangat tertarik ya dengan permainan gitar seperti ini.
Lai. Wow, cair permainannya, guys. Wow. Wow. Ada petikan gitar aja, keren banget, guys. Gila guys, gila. Waduh, ini gila banget ya gimana permainan gitar dari Man Kidal. Ini juaranya kayaknya ini guys ya. Pantas saja dia menjadi the legend of gitaris dari Malaysia guys. Dan aku juga kagum dengan permainan gitar dari Man Kidal asal Malaysia ini guys. Bagaimana permainannya sangat jernih tadi guys. Tidak ada nyendat-nyendat sedikit pun ya guys ya. Dan suaranya itu terdengar nyaring dan pas banget note yang ia tekan itu guys dengan suara musiknya guys. Wow, ini keren banget ya. Kalau di Malaysia ada Man Kidal, di Indonesia ada Ian Antono ya guys ya. Wow, itu juga sama-sama gitaris hebat kalau menurut aku guys. Dan aku memang suka banget guys ya dengan gitaris-gitaris hebat ya guys ya, tidak terkecuali dengan Man Kidal ini. Dan tapi aku juga penasaran ya guys ya, bagaimana permainan Joy Wing juga itu sangat menarik minat aku guys. Apakah Joy Wings dan Man Kidal ini satu level ya guys ya permainan gitarnya? Silahkan kalian komen di bawah ya guys ya, karena aku sangat-sangat tertarik dengan permainan gitar ini. Memang betul-betul kelas atas ya guys ya, memang permainannya ini full skill dan full teknik ya guys ya. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video ini baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe guys, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku langsung saja undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.